Halo, selamat malam. Saya Stephanie Dewi dari Surabaya. Sekarang saya sudah di dalam gedung MDC Hall, di mana saya menghadiri acara perwarna. Ternyata acara ini pemberian apresiasi untuk wartawan terbaik. Nah, saat saya bersosialisasi agar memilih Pak Jokowi di dalam ruangan ini, ruangan VIP, saya ketemu dengan satu bapak yang tiba-tiba mengeluarkan kertas dan beliau menciptakan lagu keroncong untuk Pak Jokowi. Mari kita dengarkan bersama. Silakan memperkenalkan diri, Pak. Nama saya Patmono SK, wartawan Sinar Harapan tahun 79 sampai 86. Sekarang saya penulis dan penggiat budaya. Saya menciptakan beberapa lagu, termasuk lagu keroncong ini. Dan saya senang sekali menciptakan lagu keroncong. Judulnya apa, Pak? Boleh dilihat? Judulnya Keroncong Pastikan Jokowi Dua Kali. Luar biasa. Boleh saya lihat sebentar, Pak? Luar biasa. Ayo, Pak, monggo dinyanyikan. Ku tak mau berubah, karena engkau hanya bisa bicara. Mulutmu berbisa, penuh racun mematikan bangsa. Bukalah matamu dan hatimu, dan lihatlah kenyataan bangsa ini. Pembangunan semesta bagi masa depan lebih baik. Siapa yang menandingi kerja keras, jujur, tak korupsi? Mari kita pastikan Pak Jokowi yang kedua kali. Luar biasa. Sukses selalu Pak Jokowi, menang.